How to speak English like a real native speaker. Ada perbedaan intonasi ketika kita mengucapkan sesuatu dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Contohnya kayak gini. Apa kabar lu? Kamu apa kabar? Kan nggak mungkin kita ngomongnya kayak gini kalau misalnya pakai bahasa Inggris. How are you? How are you today? Nah, mungkin akan lebih enak kalau misalkan kita ngomongnya kayak gini. How are you? How are you today? How are you today? Contoh lainnya ketika kita pengen bilang selamat pagi, kan nggak mungkin intonasinya sama kalau misalkan kita pakai bahasa Inggris. Good morning. Mungkin akan lebih tepat kalau misalkan kita ngomongnya kayak gini. Good morning. Good morning. Terus gimana caranya kita bisa tahu intonasinya harus seperti apa? 1. Perbanyaklah mendengarkan percakapan dalam bahasa Inggris. Gunanya apa? Itu biar kita terbiasa mendengarkan intonasi-intonasi yang mereka sering gunakan. Maksudnya orang bulenya. Udah sih itu aja. Deh, enak lagi. Cheerio.